belakangnya SMA 3 pas pintunya terbuka ke belakang. Selamat pagi untuk para penggemar Ijaz 1000 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya dan hari ini dengan bocil aja karena ibunya lagi repot di rumah. Nah, perjalanan hari ini simpel, yaitu isi bensin sekaligus ambil paketan ya. Karena paketannya nyonya sudah datang, harus diambil hari ini. Nah, seperti apa keseruan perjalanan hari ini ya mengendarai mobil Ijaz 1000? Seperti biasanya bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Daris FN terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari kami berdua. Si bocil seneng banget hari ini. Oke, langsung aja yuk gas. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana di wilayah Kreco Pesantren hari ini terpantau agak padat ya. Arus perjalanan ini jalur utama ya, jalur menuju akses kota padat banget. Ini kalau hari kerja atau jam-jam sekolah, wah lebih padat lagi. Pagi pulang sekolah sore,
full. Menuju ke Desa Banaran ya, lebih tepatnya lewat jalur belakangnya sekolah SMA Negeri 3. Ini suka lewat sini karena memang jalannya agak sepi, juga nggak macet. Belakangnya SMA 3 pas pintunya terbuka ke belakang.
bensin dulu. Oke, setelah isi bensin, lanjut rute, ambil paket dulu. Bayi ya. Kalau lurus terus tembusan nanti kalau nggak salah jeruk akses menuju ke simpang Limang Gumul. Nah, ambil barangnya di lesin ini.
Nah, oke, setelah ambil paket barang sudah selesai, lanjut OTW pulang ya. Tugas hari ini selesai. Sampai pabrik gula santer lagi ya.
Alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat perjalanan hari ini ditemani oleh Daihatsu Jazz 1000 tahunnya 1984 Red Fury Super Tank. Oke. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad dari Sefendi. Semoga sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Salam 3 piston dari Kediri Jawa Timur ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you.